Dan kita coba pukul langsung. Bam. Woi, tiga-tiganya jadi batu langsung ya kan. Anda maling kundang. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama dengan gue di video Grotopia lagi. Jadi IOTM atau item of the month terbaru yaitu adalah Medusa Crown udah dirilis ya kan. Medusa berarti semua orang udah pasti tahu lah ya kan. Ya ular-ular gitulah, ular-ular pawang ular ya kan, lagi zaman-zamannya ular sekarang. Di mana-mana cacing, di mana-mana cacing. Sekarang keluar IOTM cacing juga. Bukan cacing sih, ini ular ya kan. Oke, jadi Medusa Crown ini atau IOTM ini itu harganya tetap sama, itu 200.000 gems ya. Seperti biasa selalu setiap keluar IOTM itu harganya tetap 200.000 gems, nggak pernah ada kenaikan, nggak pernah ada keturunan. Keturunan gitu. Penurunan, penurunan ya kan? Ya, penurunan. Dan katanya itu Medusa Crown ini atau mahkota Medusa ini itu mempunyai kekuatan magic ya kan, kekuatan magic ya. Kekuatan magic, tapi kekuatan magic ini hanya bekerja di ward kita sendiri. Jadi kalau di ward orang itu nggak bisa bekerja, magic kita akan menghilang ya kan. Tapi kalau di ward kita sendiri itu akan mempunyai kekuatan magic ya kan. Gue juga penasaran magicnya itu seperti apa, apakah benar bisa mengubah teman kita menjadi batu ya kan. Kita langsung aja pergi ke ward by Medusa ya kan. Oke, di sini gue udah di ward by Medusa. Kita lihat harganya. Di sini tulisan harganya sih 80 sampai 90 warlock, tapi bisa naik katanya ya kan. Dan di sini gue nggak ada lihat, oh ada. Ada beberapa orang yang jual Medusa di sini. Dikit banget ya. Eh tunggu, ini berisik banget dah. Pasti berisik banget dah ini ya. Oke, kita kecilin aja. Kalau nggak ada suara juga agak hambar nanti jadinya. Kayak makan tanpa garam gitu kan, nggak ada bunyi. Wow. Oke, kita lihat dulu harganya berapa. Ada yang jual 86. Oke, kita langsung beli aja ya. Eh, gue punya warlock atau enggak? Jangan bikin malu Anda ya. Oh, enggak ada. Sorry. Baik. Mana tadi yang jual? Kayak hampret ya kan, pergi aja udah, woi. Aku, Bang. Ini yang jual dikit, woi. Oke, 83. Oke. Mau 83, 86, oke aja bang. Karena aku perlu banget ya bang. Oke, kita bui 83 harganya ya. Di sini nggak ada jenis-jenis warna kayak atau apapun ya, sama aja semuanya. Karena cuma ada satu jenis bro, Medusa Crown. Nice, kita udah dapat Medusa Crown. Langsung aja kita pergi ke ward test kita ya kan. Langsung let's go. Oke, di sini gua udah di ward yang biasa ya kan, hitam putih ya kan. Iya mantap. Ini ward untuk menjadi uji coba wi. Dan di sini kita udah beli medusanya. Mana tadi ya? Mana tadi medusanya? Ini dia. Medusa Crown. Wow, kita lihat dulu, kita pakai dan bam. Ularnya kotak-kotak, woi. Aduh, kayak mana ular kotak-kotak ya kan? Enggak apa-apa, enggak apa. Ada 1 2 3 4 5 6. Kira-kira ada 6 ular di kepala kita ya kan. Aduh, ini ada setan, woi. Aduh, ribet beda ya. Oke, tembakannya itu seperti laser teman-temannya, tembakan dari Medusa ini. Kita lepas dulu baju kita supaya nanti nggak ada yang mengira ini efek dari baju lain atau gimana gitu kan. Kita lepas dulu semuanya dan bam. Nah, ini tinggal kepala gua ya, belum masih ada aura-aura biru nih. Oke, ini tinggal kepala gua dan kita coba tembak lagi dan benar nih ya. Ini tembakannya itu benar-benar keluar laser seperti ya laser ya kan. Memang ya nggak ada perubahan sama sekali. Sebenarnya sayang sekali woi. Harusnya ada perubahan dari efek gitu ya. Masa laser terus gitu kan. Nggak ada yang berubah dari Grotopia terlalu banyak ya kan. Parah woi. Padahal itu IOTM ini sebulan sekali keluarnya. Harusnya keluar efek yang bisa lebih menarik lah ya. Dan jangkauan tembaknya sangat kecil banget. Yaitu 2 balok doang ya. Sini sampai sini. Dan ketiga balok itu udah nggak bisa woi. 2 balok doang. Kita coba lihat dulu di sini ada efek apa. Dibilangnya Medusa Gasi. Nggak ada apa-apa di sini ya. Nggak ada tulisan long build ataupun punch power, itu nggak ada lagi ya. Kita buildnya juga pendek banget. Oke, di sini kan dia bilang kita punya kekuatan magic ataupun apapun lah dia bilang ya kan. Kita coba aja langsung ya. Pertama gua akan nyoba kepukul ke ini, nggak ada ngaruh apa-apa sih. Coba pukul ke pinball. Misalnya efek pecahnya kayak gimana ya. Dan bam, nggak ada weh. Berapa kali pukul sih kalau pinball? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Sama ya kayak biasa kan. Kalau nggak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi
magic yang dia bilang itu ternyata bukan ada di Medusa Crown atau bukan efeknya bukan ke Balok atau gimana ya. Dan menurut gue ini efeknya mungkin ke manusia kali ya atau ke player lain. Di sini gue udah ada apa nih bahan percobaan kita seperti biasa ya kan. Kentung, tang tarang tang tarang tang tarang tang. Oke, kentungnya. Kentung udah ada di depan gue. Dari sini gue udah menggunakan mahkota Medusa itu. Kita coba pukul ke kentung sekarang dan bam. Dan benar dong jadi batu, woi. Oh, tapi cepet bisa berubah sendiri ya waktu udah jadi batu. Oh, bisa masih bisa bergerak loh. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Di sini ada orang-orang ya, mumpung ada orang-orang, kita coba ya, kita coba aja langsung dan jebret. Jebret. Jadi batu semua, woi. Parah kan sekutuk Anda maling kundang. Maling kundang. Awa-awa. Nah, ternyata ini batunya itu bisa kita ubah ke semua orang kayaknya ya. Tapi yang di ward kita aja, teman-teman. Jadi kalau kita di ward orang itu efeknya nggak ada ya. Magic yang dia bilang itu ternyata itu magicnya itu mengubah orang menjadi batu ya, teman-teman. Dan magic ini tuh tidak berpengaruh kalau di ward orang. Jadi hanya berpengaruh di ward kita sendiri ya kan. Ya, di sini dia lagi selfie, biarin aja dulu. Setelah selfie, kukutuk Anda jadi batu. Eh, kok nggak bisa, wih? Eh, kok nggak bisa? Apa. Tanya ini bisa berubah jadi batu, wey. Seru juga ya. Wow. Supaya apa? Supaya. Gua kira dia bakal ngasih gua rambut itu biar berubah jadi apa? Biar jadi emak, pala kau emak. Kayak mana, Bang? Aku lagi tes-tes ini ya IOTM lo, Bang. Kok mau ubah-ubah jadi ini, woi? Kayak mana dia orang ini kampret, woi. Oke, jadi ya magic yang dia bilang itu ya mengubah orang jadi batu ya, teman-teman ya. Kita coba di what SCP-CGTI kalau gitu ya. Bam, gua enggak kena, woi. Aduh, dia malah wah, berubah ya. Berubah. Anda jadi batu, maling kundang. Tapi ini efeknya cepat banget berubah kembali normal ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, dia tuh bisa normal sendirinya gitu loh. Nggak perlu diapa-apain tuh dia bisa jadi normal sendiri ya. Dan ya. Tuh kan jadi batu kan? Batu, Anda itu maling gundang. Maling gundang kalian. Maling kundang. Anda maling kundang. Iya. Kalau ngumpul jadi satu gitu, apakah langsung kena semua teman-teman ya? Gue penasaran, woi. Kita coba pull di sini, kita pull lagi di sini, dan kita coba pukul langsung, bam. Woi, tiga-tiganya jadi batu langsung ya kan? Anda maling kundang. Aduh. Ini WTM sebenarnya cuma buat lucu-lucuan doang sih. Pantasan harganya murah ya kan, nggak bisa jadi naik banget gitu loh. Karena buat lucu-lucuan doang. Coba gue cek ya di kentung ini ada efeknya berapa lama, wih. Belum. Cepet banget dah. Oke, jadi efeknya tuh kira-kira 5 detik gitu teman-temannya atau 4 detik, 5 detik lah tulisannya di sini ya. Kita menjadi batu. Tapi waktu kita jadi batu sih nggak ada masalah sih ya. Masih bisa mukul, masih bisa bergerak gitu ya. Nggak ada halangan sama sekali, wih. Coba ya lagi deh. Tuh, masih bisa mukul. Masih bisa mukul gitu kan. Tapi sayangnya efeknya cepat sekali, weh. 5 detik doang gitu loh. Tuh kan. Tapi lucu, weh. Ini dikutuk malah jadi lucu, weh. Kayak mana gitu kan. Bisa bergerak, bisa gih, asih lucu. Dan ini, IOTM lucu banget, weh. Ngeng, saya ada batu-batu. Iya. Kalau kita pakai emot bisa nggak ya waktu jadi batu ya? Coba ya. Troll. Oke, pukul dulu. Bam, bam, dan nggak bisa, wih, nggak bisa. Waktu dipukul itu nggak bisa ngeluarin emot ya. Jadi ya gitu aja dah.
Oke, jadi ya kekuatannya udah kita simpulkan kalau Medusa ini cuma punya satu efek spesial, yaitu lah mengubah orang menjadi batu, ya kan? Dan ya udah nggak ada lagi deh, woi. Cuman itu aja, woi. Mengubah orang menjadi batu, dan itu hanya bekerja di ward kita sendiri. Jadi di ward orang itu nggak bisa ya. Jadi ya mungkin GM takut atau mod takut itu kalau bisa di ward orang malah jadinya nanti gangguin orang, ya kan? Bahaya juga si EOTM kalau bisa di ward orang, nanti jatuhnya malah semua dunia ini akan menjadi batu, ya kan? Oke teman-teman, jadi videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like dan subscribe, ya kan? Sampai jumpa di next video, dan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa, dadah.